Halo semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial buat kalian semua, yaitu untuk membuat lemon yakob ala koi. Yeay! spill! Oh my god! That's okay. Nah, bahannya sangat simpel banget, yaitu bahan utamanya cuman yakob. Kalian bisa beli ini di mana aja, di warung tetangga kalian atau di convenience store di dekat rumah kalian. Ada saya pakai dua. Kenapa? Karena saya pengen yakultnya itu kerasa, tapi enggak banget. Ngerti enggak sih? Kemudian yang kedua yaitu lemon. Yang sudah saya potong-potong, saya pakai satu aja. Kalau kalian mau pakai dua biar lebih kerasa gitu ya lemonnya, itu silakan aja, terserah kalian. Kemudian yang berikutnya adalah air hangat atau air panas, terserah kalian. Yang gunanya untuk apa? Yaitu untuk melarutkan 1 sendok gula pasir yang akan kita pakai dalam membuat lemon yakob ala koi ini. Kenapa sih pakai gula segala gitu ya? Ini karena saya udah pernah bikin minuman ini tanpa gula sama sekali, dan rasanya itu kecut, asem, ya rasanya bener-bener literally cuman lemon sama yakult aja. Sehingga saya memutuskan untuk tetap menggunakan gula saja agar rasanya itu lebih enak gitu. Karena apa ya, makanan atau minuman yang bergizi itu tidak hanya soal nutrisinya aja, tapi juga rasanya yang enak. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah madu. Saya menggunakan Golden Age. Kalian boleh pakai madu apa aja yang kalian punya. Kebetulan Golden Age punya saya ini tinggal sedikit banget. Jadi ya udahlah ya, langsung aja kita habisin di minuman kali ini. Kemudian bahan yang terakhir yaitu adalah gula. Ini teh es batu, ya udah gitu aja. Caranya sangat mudah, yaitu gula ditambahin air sedikit. Gitu ya, sampai larut. Oh ya, saya pakai gelas dari kopi favorit aku, yaitu dari Kore. Nah, ini kalau gulanya sudah larut semuanya, dan kebetulan air yang saya pakai itu sudah hangat, sudah nggak panas lagi sama sekali, jadi langsung aja kita kasih lemonnya ya. Kemudian lagi saya udah cuci tangan udah aja. Last piece of lemon. Taruh-taruh sedikit lagi. Kemudian tambahin madu. Itu madunya benar-benar tinggal sedikit banget. Kemudian aduk-aduk. Jangan lupa kalau misalnya kita mau menggunakan madu atau lemon, pastikan jangan sampai air kita dalam kondisi panas, karena itu akan merusak kandungan gizi pada dua bahan makanan.
Langkah berikutnya adalah kita kasih. Tadi saya udah dikebuket ya, gitu. Ini aja. Kayak gini. Ini bintang utamanya kita masukin. Sebenarnya kalau kalian pakai Yakult satu botol kecil ini aja tuh udah cukup, rasanya udah enak. Cuman lagi-lagi karena saya pengen yang banyak gitu ya. Ini satu lagi. Nah, ini adalah lemon yang kota lokonya udah jadi. Keren. Jadi deh.